Calon Gubernur Jateng nomor urut 1 Ganjar Pranowo berinteraksi dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan pengurus daerah Muhammadiyah Sukoharjo membahas permasalahan baik terkait internal ormas maupun isu-isu yang tengah berkembang. Isu sektoral juga tak luput dari pembahasan Ganjar Pranowo, yakni mengenai antisipasi hoax atau berita bohong, terutama saat berlangsungnya Pesta Demokrasi Pilkada 2018. Calon Gubernur Jateng yang berpasangan dengan Taj Yasin tersebut juga menyempatkan diri menjajal mobil hybrid yang dipasarkan Tapak Suci Muhammadiyah. Kedatangan Ganjar ke NU dan Muhammadiyah merupakan salah satu rangkaian acara di Kota Solo dan sekitarnya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga bertemu para petani perempuan di Kabupaten Wonogiri. Karena betul lama kita sudah bicara banyak hal, bagaimana merawat Indonesia, bagaimana kita menjaga kerukunan yang ada, di samping isu-isu sektoral, bagaimana menjaga anti hoax ya, agar kalau konteks pilkada itu bisa damai betul, damainya tidak hanya di publik tapi sampai ke hati gitu ya. Itu yang ada, dan hari ini di Muhammadiyah dinamis, ada cerita UMKM dan bagaimana cara mengakses, maka saya sampaikan kepada mereka problemnya apa, sektornya ada di mana, boleh nggak saya minta profilnya, kasih ke saya kasih nomor teleponnya, biar kita dampingi. Heru Kristianto, Jogja TV.